أسرك البدر علينا فاختفت منه البدور مثله سلك ما رأينا قد يا وجها صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك Nenek salaman. Alasan Quran kalamullah. Silahkan di luar masuk. Yang ada di luar masuk di dalam masjid. Ya Rasulullah. Yang di luar masuk masuk masjid. Yang di luar masuk masjid. Wa alsitu ya Rasulullah. Coba yang seleduan ini coba pertama makin di. Anu mama sama makin di Nina mama ini coba pertama. Nina daya jalan ke, Nina daya jalan. Alasan Quran kalamullah. Sila masuk, masuk. Wa ansiru. Ini ada yang coba masuk. Ini ada. Alhamdulillah. Wa ansiru ya rahmanallah. Yo tamat, tamat. Wa ansiru. Alhamdulillah. Oh, tamat. Sila bapak-bapak. Tata maju sedemikian acara nggih. Nang daerah leluah. Daerah leluah. Sila. Deh. Terus tamat. Anu masjid masih kosong. Niki daya jalan Epi anu mama niki jalan Bengge. Masih kosong. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ya, jamaah semester luar. Zainul Quran bi aswatikum laisa min Coba ini mama-mama lek dayan ke petama. Laisa minna. Losto mengajir kon lek luah. Malam yataghan bil jamaah mahamah nuhasil luah pertama nawiru buyutakum bisolah wabitilawatil Qur'an bitilawatil Qur'an salatullah
ahli al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbi Catang pekata di sopian. Mari jamaah kita sama-sama bersolawat sekali lagi sebelum kita mulai acara kita. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wassalam ala
السلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن سلام الله والرضوان على من علم القرآن سلام الله والرضوان على من علم القرآن بقلب خالص نوى محب راغب القرآن محب راغب القرآن صلاة الله والسلام لمن أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن فطوبى من تعلم وبعد علم القرآن ودام عند كل حين مرتلا تلا القرآن تلا القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن بيته الكرام وصحبه
idawil Qur'an mujawidan wa khashi'an satu cek sun cek sun satu dua cek satu dua cek cek satu cek satu dua satu dua Mohon perhatian kepada seluruh jamaah. Sekali lagi kepada seluruh jamaah, disilakan tetap memakai masker. Sekali lagi kepada seluruh jamaah, kami menghimbau untuk tetap memakai maskernya. Silakan yang belum memakai masker, maskernya dipasang, dipakai. Terima kasih.
lewat live. Oh, belum saya kirim. Selanjutnya, kami menghimbau kepada seluruh jamaah, sebelum acara dimulai, kami mohon kepada kita semua untuk tetap tenang dan tertib. Sekali lagi, sebelum acara dimulai, dimohon kepada kita semua untuk tetap tenang dan tertib. Terima kasih. Uhayyikum tahiyyatan bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratal kiram, ahlal Quran, Syekhuna Bapak Kyai Haji Muammar ZA selaku qori legendaris, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semua, tentunya tidak terlepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama saya kita hormati Bapak Kabid, Bapak Kadis DP2KB Kabupaten Lombok Utara, kami ucapkan selamat datang di acara kami. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Malaka beserta staf yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Kepala Dusun Sedesa Malaka, tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qata'a kulla syai'in bil qada'i wal qadar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in amma ba'du. Pertama-tama rasa puji dan syukur dan bahagia ini sebagai bentuk tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua tidak terlepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi hari ini kita sama-sama mengambil barokah pada Bapak Kyai Haji Muammar ZA. Semoga keberkahan itu Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam buat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengingatkan kita agar selalu yang namanya mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita hidup dengan Al-Quran, mati pun juga dalam keadaan membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini Selasa 15 Desember tahun 2020 dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Desa Malaka mewakili jamaah Masjid Nurul Kenipah, acara ketiga yakni acara inti kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari sang maha guru legendaris Quran yakni Bapak Kyai Haji Muammar ZA. Kami ucapkan ahlan wa sahlan fi jazirati Lombok ya Syekhi. Untuk lebih barakah acara kita ini, saya mengajak kita buka untuk semua untuk membukanya dengan membaca selawat badar. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah
billah tawassalna bibis wa bil hadi rasulillah wa qul li mujahidil bi ahlil badri ya Allah ya Rasulullah salamun ya Rafi عطف تيجير تل يا أحل الجند والكرم يا أحل الجند dewal Al-Fatihah. Sebelum kata sambutan, perlu saya sampaikan kami dari panitia menyampaikan laporan keuangan terkait terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini. Kenapa ini bisa terselenggara? Ini berkat kerjasama masyarakat kami Dusun Nipah, dan ini murni bantuan dari masyarakat kami Dusun Nipah dengan mengeluarkan uang swadaya sama-sama 50 ribu selama 3 bulan. Alhamdulillah, dengan kekompakan masyarakat saya yang ada di Dusun Nipah, saya mengucapkan terima kasih dan semoga ini menjadi amal jariah kita kepada Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Semoga Allah membalas rezeki kita semua melebihi apa yang sudah kita berikan dan sedekahkan kepada Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Terima kasih. Acara kedua, yakni sambutan atas nama jamaah Masjid Nurul Yakin Nipah kepada Bapak Kepala Desa Malaka, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para Tuan Guru, para Asatiz, seluruh para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas DP2KB Kabupaten Lombok Utara yang hadir pada saat ini, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muammar ZA bersama istri yang hadir pada saat ini yang berbahagia. Singkatnya, seluruh tamu undangan dalam rangka acara kita pada hari ini, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua, sehingga pada hari yang sangat mulia ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kita bersama-sama menghadiri dan menyaksikan secara langsung
sosok legendaris juara MTQ internasional yang hampir setiap hari kita mendengar dari seluruh tempat-tempat ibadah bagaimana lantunan dan bagaimana suara beliau yang sangat mengagumkan bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini beliau berada di tengah-tengah kita. Selawat dan salam marilah kita bersama-sama layangkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebagai uswah, yang sebagai suri tauladan bagi kita semua dengan harapan kita bersama-sama mendapat syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Kiai beserta Nyai di tempat kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kiai kami masyarakat Dusun Nipah khususnya dan masyarakat Desa Malaka pada umumnya akan mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu dengan kehadiran beliau tentunya menjadi sebuah motivasi bagi kita, terutama kita para orang tua, bagaimana kita menyampaikan kepada seluruh generasi kita agar terlahir di wilayah kita ini muammar-muammar yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, tentunya kegiatan ini bisa terselenggara seperti ini alhamdulillah dengan berkat kerjasama kita semua, kita terutama para jamaah sekalian di dalam mendukung dan membantu kami selaku panitia agar apa yang menjadi harapan kita akan bisa terwujud seperti ini. Kemudian selanjutnya tentunya di dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, itu merupakan kekurangan kami. Insyaallah kita akan bersama akan memperbaiki sesuatu yang kurang. Kemudian di samping hari ini juga pada saat ini kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini, insyaallah nanti selepas sholat isya kita juga bersama-sama hadir bersama Bapak Kiai di Masjid Nurul Yakin Kecinan dengan acara yang sama. Mudah-mudahan kita bersama-sama bisa hadir tempat itu. Tentunya semakin kita sering berdekatan dengan seorang ulama, dengan Kiai, insyaallah kita akan bersama mendapat barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bagian daripada tambahan amal ibadah kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Malaka. Acara yang ketiga merupakan acara inti yang kita tunggu-tunggu dari satu tahun yang lalu. Semulanya beliau hadir tahun 2019, tapi mampu kita hadirkan tahun 2020. Marilah kita berikan ucapan ahlan wa sahlan kepada Bapak Kiai Haji Muammar ZA. Kepada Bapak Kiai, waktu dan tempat dipersilahkan. Jik satu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap mendengarkan Quran. Lillahi ta'ala. Saya heran di Lombok ini banyak orang Islam fanatik lagi. Kalau mau mendengarkan Quran, saya siap membacanya. Kalau tidak siap mendengarkan, lebih baik saya tidak membaca. Begini. Ketika kita mendengarkan Quran dengan baik, itu sesuatu yang wajib. Mendengarkan Quran dengan baik mendapatkan pahala yang sangat besar, dihitung per huruf. La aqulu alif lam mim harfun ban alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim itu tiga huruf, 30 kebajikan. Kalau ayat yang dibaca nanti 1000 huruf, berapa? 10.000 kebajikan. Membaca Al-Quran besar sekali, mendengarkan Al-Quran juga besar. Karena apa? Al-Qari was-sami yashtarikani fil ajri. Yang membaca dan yang mendengarkan berserikat dalam pahala. Tuh. Sama-sama mendapatkan pahala. Enak yang mendengarkan, pasang telinga aja. Yang ngaji keringetan. Resikonya apa ibu-ibu? Kalau mendengarkan pahalanya sangat besar, tapi kalau ribut dosa. Tidak mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca, kemudian kita menyepelekan Al-Quran, itu sesuatu yang dosa. Paham ya? Paham bu? Ibu paham? Mendengarkan pahalanya besar, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, berdosa, apalagi ribut. Tuh, jangan dicubitin anaknya. Yang punya anak, coba dipersiapkan supaya anaknya jangan sampai nangis. Oh, banyak yang nangis. Kenapa anak-anak nangisnya di sana ya, nggak di sini ya? Enak sini mah nggak bawa anak, keenakan. Berapa menit saya ngaji? Ah? Nggak dengar? 1 jam. Bayar berapa? Sejam. Kuat. 2 jam kuat. Kuat. Ya, pokoknya kita berserikat sekarang. Ya, syarikani fil ajri. Masing-masing menjaga, ya. Saya bisa kuat sampai asar nih. Sampai asar. Asar yang kemarin. Ya. Saya mulai. Nanti kita berselawat ya. Jadi jangan ribut. Oke.
Now
bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Allah
Qalu subhanak 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 la ilma lana illa ma allamtana وإذا قاموا إلى
الصلاة قاموا كسالي وإلى قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَإِذَا قَامُوا وَإِذَا مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ومن يضلل الله ومن يضلل الله فلن
تجد له سبيلا Oh,
Allah bi kulli syai'in 'alim. Thank you.
والمتفكات أهوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمارى والمتفكة أهوى فغش إلى ما غش فبأي هذا نذير هذا نذير هذا نذير من النذر الأولى والمتفكة أهوى فغش إلى ما غش فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت لازفة أزفت لازفة أزفت لازفة أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة فمن هذا الحديث
فاسجدوا لله واعبدوا أفمن هذا الحديث تعجبون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى إلا ما
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. capek. Alhamdulillah. Saya merasa senang, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, ibu, saudara-saudaraku ini cinta Al-Qur'an. Tidak banyak di Indonesia ini orang-orang Islam yang cinta dengan Al-Qur'an. Tidak banyak. Dari pelosok ke pelosok saya, dari Sabang sampai Merauke, sudah semua saya. Sampai di Irian, di puncak Jayawijaya, di ketinggian 3000, saya membaca Al-Quran di sana, ada musola. Tidak banyak yang gemar mendengarkan Al-Quran, kadang-kadang kalah dengan film
film India di TV. Iya, ada suatu daerah, jangan harapkan kita ngaji hafrah tilawatil Quran pas ada film India di TV. Wow, gak ada orangnya. Suatu masjid besar, besar masjidnya, cuma 16 orang. Kalau fanatiknya fanatik sekali, tapi kenyataan dalam mendengarkan dan membaca Al-Quran kurang diminati. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia muslim yang Qurani, cinta kepada Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, dan sedikit demi sedikit melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Bapak cinta Quran? Sudah hafal? Oh, An-Nas, Al-Ikhlas, apa? Manusia kita ini, muslim ini wajib hukumnya bisa membaca Al-Quran. Kalau kita tidak fasih membaca Al-Quran, salah membaca Al-Quran, sholat kita ini enggak ada maknanya. Sholat kita enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita baca Qur'annya belepotan. Kalau bacaan Al-Qur'annya belepotan, sholat yang tidak benar, nanti timbangannya di akhirat kita. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali ditimbang nanti kita di akhirat itu as-shalah. Kalau sholatnya benar, insya Allah semuanya jadi benar. Kalau sholatnya jemplang, timbangannya begini. Orangnya juga begini jalannya. Ya, kita baca Al-Quran ya. Ya, siap muslim harus bisa baca Al-Quran. Amalkan isi kandungan Al-Quran. Mau sholawat? Mau sholawat? Tadi udah tadi? Tadi lagi? Salat yang sama ya lagunya ya, biar kompak. Salatullah salamun. Bagus. Habibillah. Anak saya yang bungsu yang 4 tahun kalau salatan begitu. Ala yasin habibillah. Kok begitu? Iya. Ini sholawatan memelas.
selawatan memelas. Kayak siapa? Kayak papa. Yang 4 tahun itu gitu. Papa juga gitu selawatan. Ya, yang bagus ya, memelas. Sedih. Selawat itu doa. Ya, Pak. Nggih. Nggih. Selawat itu doa. Doa itu kita minta. Masa minta kita enggak khusyuk? Orang minta sambil enggak minta kita khusyuk. Allah
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma علمنا منه ما جهلنا. فاتقوا آناء الليل وأطراف النار واجعله لنا جَدًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. آمين آمين آمين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. وعلى كلها دليلا وإماما يا أرحم الراحمين ويا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمكم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Suaranya masih ada enggak? Masih bagus apa enggak? Yang benar. Masih bagus? Masih pantas? Alhamdulillah. Sudah 58 tahun saya ngaji-ngaji ini. Saya undangan ngaji dari kelas 2 SD. Ya, dari kelas 2 SD. Tahun 61-62 itu sudah mulai undangan ngaji. Alhamdulillah sampai sekarang. Kalau buatan manusia mungkin sudah enggak ada lagi suaranya. Alhamdulillah. Ini keberkatan Allah. Allah titipkan suara ini untuk ke Lombok, untuk ke Irian, untuk ke Medan, untuk ke Aceh, untuk semua dunia. Alhamdulillah saya sudah keliling kemana-mana ke dunia ini dibawa oleh Al-Qur'anul Karim. Sekian Bapak Ibu, kita sudah doa ya. Oh, rahasia itu. nafas panjang bagaimana? Nanti kalau dia niru kan saya kalah ya. Rahasia. Tidak, ilmu bukan tidak ada yang rahasia. Cuma jawabannya panjang Bapak. Jawabannya yang pendeknya begini. Kita dalam kondisi physically,
fisik yang bagus, fisiknya sehat, ya, fisiknya sehat, daleman ini sehat, dada sehat, jantung sehat, ya, terutama jantung sehat. Ya. Nah, itu. Bagaimana caranya kita membuat kita sehat? Dan tentunya kita ini setelah keadaan sehat seperti ini, kita olahraga. Olahraga supaya kuat. Urat-urat saraf-saraf kita di perut kuat, perut kuat. Nahan nafas, dada kuat, perut kuat, pundak kuat. Punggung kuat. Binaraga. Kondisi harus kuat, harus sehat. Kalau enggak sapa-sapa juga tetap aja. Ya. Nah, kemudian setelah sehat kita latihan nafas. Latihan nafas panjang. Ambil nafas kenyang-kenyangnya. Jangan kentut. Tahan. Gak usah lama-lama, 2 hari aja. Tahan. Pertama ya 1/2 menit. Tahan. Lama-lama 1 menit. Lama-lama 1 menit lebih. Bisa tahan. Ya, tahan. Itu bisalah 2 menit kadang-kadang. Atau 90 detik. Sudah itu nanti latihan lagi. Suara vokal. Orang gila. Oktav, latihan oktav. Tingginya suara. Aki-aki udah susah. Iya, tapi latihan enggak apa-apa. Kaki bersehat. Ya. Ngaji ini 80 tahun enggak apa-apa. Saya udah 65 tahun. Udah kolot. Apa lagi? Latihan vokal udah tinggi, oktav. Baru latihan panjang. Di rumah, di kamar. Oh, 1 menit lumayan, 1/2 menit. Satu 1/2 menit, gitu loh. Nambah. Tinggi suara.
A, U, itu. Hah? Itu belum, sedikit demi sedikit nambahnya itu, sedetik, dua detik nambah. Lama, saya aja latihannya cuma, berapa ya? Ya, kira-kira 15 tahun lah. Iya. Ya, berkembang sedikit demi sedikit demi sedikit. Ya. Untuk stabil mungkin bisa latihan lah setengah tahun, setahun. Setahun lah. Ya. Bernafas lagi. Di rumah aja, jangan jalan-jalan, di jalan, kalau mau panjang, ikutin tukang putu, tahu? Tukang kue putu itu yang di taruh di sini, sambil jalan, ikuti terus tuh. Nah begitu cara latihan pernafasan, ya. Itu makanan biasanya para kori itu pantang. Makanan ini enggak, pisang ambon enggak, pisang mentah enggak, pisang apa, salak enggak, semua enggak, buah-buahan enggak mau, takut serat. Goreng-gorengan enggak juga, tempe goreng tidak. Terus makanya cuma apa? Air putih, nasi putih, waluh direbus. Semua yang direbus-rebus tuh. Ya tapi ya bagus, enggak apa-apa. Ya. Jadi apa namanya? Orang banyak begitu pantang, apalagi udah mau ngaji, mau MTQ, waduh seminggu udah enggak, pucet, wajah sudah pucet, enggak makan apa, makan ini haram, enggak boleh, pucet, akhirnya ngajinya lemes, enggak ada tenaganya. Ya, saya enggak termasuk yang kayak gitu, saya adalah kori yang apa ya, sembrono. Makanya sembarang aja, tanya sama istri apa yang dimakan saya setiap hari. Iya, rujak, sambal bajak, sambal ini, sambal itu, makan semua. Ikan jengkol, pete, ikan asin, itu hobi. Jadi begini, banyak di antara kita biasanya suara itu sangat tergantung kepada psikis, kejiwaan. Karena rasa minder, rasa takut, rasa tegang gitu ya, ketegangan, ketakutan itu sangat apa berpengaruh pada suara. Bagus-bagus, dari kemarin juga bagus, mau MTQ. Aduh serak. Nah, itu sudah setengah separo mah. Sudah separo dari keserakan. Tuh. Ya. Kejiwaan, psikis sangat sangat mempengaruhi pada suara. Makanya
biar aja sehat kita. Kalau perlu memang ya mengurangilah makanan yang bikin serak, jambu yang itu yang gantung apa? Jambu mete itu kan? Itu kan sepet tuh. Yang kepalanya di bawah tuh. Jambu mete itu kan sepet, salak. Ya itu hindari. Ya, dihindarilah. Ya goreng-gorengan dihindari, yang jangan terlalu banyak, 1-2 boleh lah. Atau habis makan gorengan ngaji. Makan gorengan. Cuman. La enggak apa-apa. Tadi mau berangkat ke sini juga makan gorengan. Di sini kan makannya santan ya. Di sini kan santan semuanya. Ya. Semalam di pinggir laut makan sambal. Sambal aja. Plecing. Sambal plecing. Makan sepedasnya. Istri sampai sakit perut. Iya. Pulang sampai ke hotel sakit perut. Gara-gara plecingnya kepedesan. Enak makannya, tapi kadang-kadang kita gak kontrol. Jangan kebanyakan plecing. Boleh, bagus. Itu zat besinya kuat. Tapi jangan kepedesan. Kalau mau ngaji ya. Kalau sudah waktunya ngaji, deket-deket ngaji ya jangan kepedesan. Ganggu juga. Ya. Itu aja ya. Mudah-mudahan. Yang penting kita latihan. Latihan yang kontinu. Ibadah yang kontinu. Ngaji kan ibadah. Nah, ibadah secara kontinu. Ngaji setiap pagi atau sore 2 kali sehari. Nah gitu ya. Latihan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Kita latihan demi, insya Allah kita sehari meningkat. Tiap hari meningkat sedikit-sedikit. Ya. Gitu aja. Barangkali saya juga latihan terus. Sampai sekarang saya masih latihan. Tanya sama istri. Sehari kadang-kadang 3 jam saya latihan. Kalau lagi gak ada acara, pagi latihan sampai 3 jam. Masih latihan juga. Kalau enggak nanti apa ya, menurun kondisinya. Duduknya gak ada. Susah. Ya, banyak yang dilatih. Vokalnya, suaranya, grenetnya, lagunya, terus zuknya, itu yang paling berat. Begitu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf ada kekurangannya. Insya Allah ada umur kita ketemu lagi. Mau enggak? Masih mau enggak? Insya Allah nanti saya datang. Kalau disuruh datang, insya Allah saya akan datang. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullahu khairal jaza. Sebelum tiba waktu zuhur, kita akan dihibur oleh santri kami Asmawati yang merupakan salah satu tim hadroh, vokalis tunggal. Kepadanya dipersilakan sambil kita menunggu waktu zuhur. Silakan maju. Kita sama-sama sholat zuhur di sini dan menerima ala kadarnya sambil kita menunggu waktu zuhur. Silakan Asmayanti. Cek satu. Segenap jamaah untuk kita tidak pulang sambil makan.